Merasa cemas berkepanjangan tentunya membuat seseorang susah untuk beraktivitas nih sobat sehat. Bahkan kondisi ini kerap membuat diri sendiri tidak menjadi semangat. Meskipun begitu, sobat sehat bisa mengkonsumsi beberapa jenis makanan untuk meredakan rasa cemas, seperti telur. Dikutip dari Kompas.com, kecemasan adalah perasaan yang tentunya banyak dirasakan seseorang. Apabila dibiarkan berlarut-larut, rasa cemas bisa memicu masalah kesehatan seperti iritasi usus besar, sakit kepala, gangguan tidur, dan gangguan kesehatan jantung dan penyakit kronis. Selain itu, rasa cemas yang dibiarkan begitu saja juga bisa menyebabkan gangguan kecemasan umum. Maka pentingnya untuk mengatasi rasa cemas dengan beberapa cara. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan. Adapun beberapa jenis makanan tertentu yang dapat membantu kita meredakan rasa cemas. Berikut makanan untuk meredakan rasa cemas. Telur, kunyit, yogurt, dan teh hijau. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!